Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami dari grup baru ini untuk malam ini tawasul di pesarean Syekh Kujo yang bertempat di Dusun Kajen Kiri. Syekh Kujo yang dulunya adalah salah satu murid andalan dari Maulana Ishaq yang diberi perintah untuk mengawal Sunan Giri untuk mencari tempat yang cocok dengan sekepal tanah yang diberikan oleh Maulana Ishaq untuk sebagai tempat dakwah beliau. Syekh Kujo dan Syekh Grigis yang mendapatkan perintah untuk mengawal dakwah itu. Kemudian setelah menemukan Giri Kedaton, Syekh Kujo bertempat tinggal di Dusun Kajen yang menurut cerita dari warga setempat asal-usul Dusun Kajen ialah Kujo Ijen, yang dimaksud dengan Syekh Kujo yang bertempat tinggal Ijen atau sendiri di sini. Dan Syekh Kujo termasuk saudara ipar dari Sunan Giri, yang dulunya Syekh Kujo mempunyai istri dua yang bernama Dewi Utami binti Dewi Fatimah waktu Wangsa Majapahit, dan yang kedua bernama Dewi Pejaratan. Dewi Utami makamnya berada di Putat, sedangkan Dewi Pejaratan makamnya berada di Giri Gajah. Dari perkawinan Syekh Kujo dengan Dewi Utami mempunyai satu anak bernama Kiai Jari yang meninggal waktu kecil, dan dari perkawinannya dengan Dewi Pajaratan mempunyai anak dua yaitu Ratu Ayu dan Ratu Ibu, yang menurut cerita tutur warga Kajen, jublang Kajen adalah peninggalan Syekh Kujo. Dan di belakang saya ini adalah makam dari Syekh Kujo. Mungkin dengan sedikit cerita asal-usul Syekh Kujo, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah tutur kata kami dan tingkah laku kami, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.